bracket. Oke, kita langsung aja lanjut ke game ketiga ya. Apakah RRQ? Ini kalau RRQ menang ya, berarti mereka yang tim pertama yang ngalahin Rudu mereka. Yudu apa sih? Selangor Red Giant ini ya secara match. Untuk standby di upper. Dan kalau menang mereka siapa berarti menang? Mainnya dari akan upper bracket ya. Yang lebih dekat dengan challenge final. Yang kalah akan lebih berat perjalanannya karena mereka harus through the lower bracket. Arlotfin nih. Rakyohoshi versus Yudu Red Giant. Yang diketawain nama Baloy. Game penentuan untuk bisa melihat apakah Yudu Red Claude Skylar, jangan lupa di sini ya guys ya, Claude Skylar. Di MPL di ban ya. Ini berani-beraninya ini. Tim MPL Malaysia kayaknya belum tahu nih Skylar ini user Claude ya guys ya. Final dari MPL Malaysia ya. Harusnya ya. Iya, setelah MPL Malaysia. Oke. Tapi kembali ya, sebenarnya kalau ngelihat dari sisi pasti untuk bisa menghentikan laju dari Sekis ini enggak ada. Karena hanya ada mini stun aja yang nolan lagi nih Sekis nih. Mereka mau main agresif early lagi kayak tadi nih. Tadi sih game 2 towernya sama sekali enggak tersentuh ya dari. Sekarang beda nih, dia enggak Red Giant ini. Bawa trail Bang KB dari Sekisnya dengan masih hero yang sama. Tapi beda nih. Enggak. Oh, udah ambil tuh hijau-hijaunya tuh. Lawannya Fredrin. Jadi farming dapat siapa? Begitu jompang. Dapat siapa? Makanya Sekis di sini memilih untuk penolan dan itu juga merupakan sebuah acuan. Wah, makan tuh Claude Skylar tuh ya. Mencoba kalah pok nolan juga. Emblemnya apaan sih Skylar? Lodenya. Oke, dapat masih dapat wave-nya Nathan-nya. Wah, dapat versi kayak duitnya ya. Kita tahu bagaimana cloud dari Skylar. Enggak dikasih. Mati nih. Skis. One hit. Ternyata masih bisa di. Wah, kelas Vin. Wah, untung banget nih. Kelas Vin. Itu dia Arlott Vin ya guys ya. Ini tanda-tanda kemenangan sudah terlihat nampaknya di sini ya guys ya. Adanya pemain-pemain dari Yudu Red Giants, mereka harus mundur dulu. Oke, disengage adalah jawaban dari teman-teman tim. Nah, cari level 4 Vin sama Minonya. Memilih langkah yang terlalu terburu-buru. Balik lagi sekarang. Sing dari Arlott Vin di sini. Buang flicker tuh tadi jela tuh. Kalah move ini. Masih ada ulti sih tadi jelanya ada 4 juga. Dengan turtle juga yang sudah muncul, ini bakal Palen mau ambil ulti siapa Palen? Arlott kah? Karena ini sama ulti Fredrin. Dekat nih sama turtle. Jadi ada potensi untuk bisa melakukan kontes walaupun purple buff-nya mau cari Parsia deh. Oh, ambil Arlott ternyata. Iya, farming speed-nya lebih oke. Lebih aware juga dengan kehadiran dari resep. Ini nolannya enggak kontes ini. Cuman ditakut-takutin doang ini. Karena lihat Donnya udah mulai muncul. Kontes datang. Yes, dan Sekisnya juga enggak jadi purple buff dan bahkan kali ini Nanfear-nya connect karena dua orang sekaligus dan ada pressure rat. Masih belum cukup damage-nya sehingga kali ini take over terhadap Turtle. Waduh, chill ente chill. Yudu Red Giants menjadi keuntungan yang cukup besar untuk mereka. Wow, Sekis. Dengan permainan pasif dan retribution timing yang begitu indah barusan kita saksikan. Versik yang tertinggal satu level ini harus merelakan turtle-nya. Ini dapat sih. Wah, kena Mino. Serok Valen. Baru dak tapi enggak kerasa. Makanya tadi kalau Rinzia aduh Retri. Berada di tempat kalah. Yang cukup berbahaya dia yang akan terangkat karena dia enggak punya purify. Oke, dan juga itu tadi Sekisnya putar balik ya. Dia mau ngambil purple buff. Tapi balik lagi. Dia balik lagi. Dia lebih memilih untuk kontes. Dan akhirnya itu menjadi satu keuntungan yang cukup besar. Gak jadi ngambil red buff-nya. Purple buff atau enggak? Wah, masih menang purple ini ya nolan ya. Gara-gara turtle. Tapi padahal tadi dia memanfaatin energi gauge. Dan ketika datang dia masih punya setengah. Jadi dia masih bisa apa namanya? Kena first blood tuh. Dan tadi juga Sekis. Ada wing by wing dari. Wah, cepat banget sih farming-nya ya. Cuman di mobilitasnya sih lebih tepatnya kayak yang terlalu masuk tapi nah itu mamam untuk Claude Skylar ya guys ya. Nice banget mati innocent-nya. Nge-backup keberadaan dari Skylar. Oke, Stormy Flicker dua informasi pun diberikan kali ini. Innocent tumbang Flicker Stormy. Artinya ini adalah timing yang tepat untuk Vin bisa memainkan final slash-nya. Terus layer, terus layer, tembakin layer. Terus layer. Sebanyak mungkin dia punya gitu guys, main Claude guys. Tembakin palanya. Versik jadi Kumar kan di sini. Baru udah wah kelas chill. Tapi dibalikin ya guys ya. Bisa selamat kram.
Hampir aja jadi Kumar di sini versi Kegis. Kalau dia di atas di geng tapi. Movement yang menarik sekali. Appraiser's Wrath. Satu lawan dua. Yang mengisi kembali HP dari Versik. Jangan macam-macam ya guys ya, sama Claudia Skylar. Karena Rinsia memfollow up dengan Vader Strike. Dan sekarang lihat Innocent sudah mulai berjalan dengan dua lane farm. Dan Rinsia sudah selesai dengan Blood Wings, artinya dia makin sulit untuk di take down karena diambil ulti parsianya. Untuk bertahan hidup. Oh, tapi kembali Menon Fury dimakan Finn-nya. Waduh, kejauhan Finn. Aduh, retrocil. Tapi dengan Vader Astrak memberikan retrocil. Aduh. Again and again retribution is on yang membuat objektif terhadap Turtle kali ini kembali dikantongi oleh Yudu Red Giant. Wih, padahal Versik tadi Appraiser's Wrath loh, tapi makan untuk Claudia Skylar. Hampir bisa menemukan jawabannya. Dihajar loh, Nathan aja yang gak takut dia. Pemain enggak mau overextend. Sebentar di area bottom lane. Bawahnya dapat lagi ya. Pressure terus diberikan agar Dawn tidak. Tenang, ini Skylar masih farming ya guys ya. Yep, Stormy. Selama Skylar masih farming. Disitulah. Tapi di area top lane ini. Nah, tuker atas nih dapat ya. Tuker-tukeran aja nih. Adanya keberadaan dari Innocent. Tuker atas. Sehingga satu buah outer turret di area top lane pun berhasil untuk dihancur. Nah, kali ini ada yang hancur nih. Tadi sih enggak ada yang hancur sama sekali ya game pertama, game kedua ya. Yang terlalu ketekan gimana sih? Ini bakal bisa jadi asuransi juga nantinya menuju ke arah late game. Oke, late game adalah tempat yang mengerikan karena Innocent akan punya damage yang cukup, tapi di sisi lain Innocent juga jago, cuy. Iyalah juara dia. Banyak kayak Terry Slaughter Cram. Atau bahkan mungkin Minion Fury-nya juga bisa di-cancel sebelum hentakan ketiga. Sekarang five man move kayaknya. Yudore Giants mencoba untuk merespon hal tersebut dan retribution bahkan digunakan oleh Versik mengejar menuju ke arah dari Yudore Giants. Yap, dan Vader Astrak. Aduh, sakit udah. Wah, nice Finn. Kelas. Kelas banget Finn. Backup yang dilakukan dengan ada penalty zone. Kelas. Finn harus bertukar nyawa dengan Stormy. Untung RRQ. Aman aja. Tapi Dawn akan menjadi garda terdepan. Mati di Kram nih. Dengan adanya Inferno yang sudah mulai diaktif dan juga Kram masih, masih ada flicker. Untuk bisa menghindari apa. Wah, itu dia blazing duet dari Skylar. Berhasil untuk tercancel dengan Disper Storm yang dimiliki oleh Yums. Versik tidak mendapatkan apa-apa ya guys ya. Karena masih ada flicker tadi. Satu tuker satu. Yudu Red Giants mengalami kerugian menurutku karena Stormy yang hilang. Dan Stormy masih belum punya item yang bisa membuat dia untung sih tadi tuker ini ya, tuker Valen ya. Bahkan Winter Truncheon dia mau menuju ke arah dari itu dia Arlott Finn diserok. Oh, Finn-nya Vengeance menuju ke arah. Hidup masih hidup, aman aja. Final slash. Kali. Ternyata terlalu jauh. Maju lagi nih gerakannya. RRQ Hoshi sehingga Finn pun harus tumbang dengan sendirinya. Tapi timing tumbangnya bahaya sebenarnya. Gak ada minion, kalau ada minion sih bisa balik tadi sih. Sing-singnya ke minion ya. Bisa milih antara push mid lane atau turtle dan kali ini mereka akan. Aduh, ini mah dapat turtle-nya nih. Area turtle. Perfect turtle bisa mereka dapatkan dan Sekis sebagai pemain. Anjir, strong banget ini tim, cuy. Menjalankan tugasnya dengan sempurna. Yep. Aman ya, selama Claudia belum mati aman. Jadi agak susah pastinya untuk bisa melakukan kontes. Hanya bisa mengambil Karl Little Wonder aja tapi di arah. Wah, itu dia Kumar. Ler, wah. Shutdown, bro. Shutdown ya. Kaya ini Skylar, bro. Pecah, yang menarik, Skylar. Pecah tuh tabungan ya. Last hit yang indah barusan menuju ke arah dari Sekis. Ketika Sekis mendapatkan 3 point kill. Yang menandakan dia mendapatkan sekitar 280 gold tuh, secara 280 instan. Ditambah turret lagi, ditambah orange buff juga. Tambah tower, tambah orange. Wah, Skylar udah ini. Skylar akan menjadi online di sini guys ya. Stormy cukup terjebak sendirian di depan sana. Masih ada flicker juga untuk Wonder. Meninggal Dawn-nya. Tapi nampaknya Dawn kali ini tidak bisa menahan. Oke, tukar. Innocent, tapi Yums juga tertinggal sendirian. Tapi Minion Fury yang ternyata berhasil. Nggak mati-mati. Astaga. Double kill. Itu dia Ler. Mantap Ler. Tapi peperangan gak berhenti karena Versik yang mencoba untuk dikejar perlahan. Aduh. Mereka memilih untuk disengage saja masing-masing. Oh, sabar. Skylar dia jejak by one dong. Gak bisa bro. Rinsia. Mati dong Rins. Astaga. Gak ada wings by wings dan gak ada ultinya pula flicker. Ya. Sehingga dirinya pun harus tumbang atas kejaran dari Innocent pula. Oke, targetingnya udah mulai dapat nih dari. Ini sama-sama pemberani nih Gold Lane-nya nih. Harus reset secepat mungkin atau build up dari formasi yang mereka jalankan. Sama-sama pemberani di sini ya Gold Lane-nya ya. Ringkih sekali. Rinsia yang harus di cover dan memiliki setup yang lebih manis lagi agar Dawn bisa membadani teman-teman dari Yudore Giants biar enggak ada yang bisa menyentuh lini belakangnya. Sekarang Yudore Giants mencoba untuk
Lihat nih, Finn. Akan mendapatkan turret. Diserok nih. Finn mencoba untuk menggunting dari arah belakang. Final slash-nya tidak mengenai siapapun. Aduh, Finn yang meninggal tapi. Astagfirullah. Finn pun tidak bergeming lagi. Dirinya pun harus tumbang. Udah dapat posisi padahal ya. Masih cukup gagah berani berada di lini paling depan dan tidak ada lagi fight lanjutan. Karena kali ini Kerame justru harus mundur dulu setelah terkena Curse of Crow dan Energy Impact yang masuk ke dalam tubuhnya. Lihat ya, Skylar diem-diem udah kill 3 cuy. 3-0-2 ini. Sudah muncul. Aman aja. Versik. Ngeri ya. Itu kayak nolan-nolan. Beda 2 level tapi cuy. Gak bisa sih ini Adorator ini harus perang ini. Harus diperangin dulu ini. Tinggal menantikan bagaimana counter initiate yang ingin dijalankan oleh Larkiosi karena sekarang Skylar sudah hadir dan mungkin akan ada Blazing. Waduh. Versik. Ternyata berhasil untuk bisa mengembalikan keadaan dengan Apprasor di mana Innocent yang justru menjadi pertukaran kali ini pun Rinsianya menghilang satu tukar ya. Satu dan Versiknya masih satu bisa tukar satu bertahan. Ya guys ya. Gak ada MM nih bisa menang nih. Di take over oleh Skylar menunggu Versik yang recall. 4 melawan 4. Angker masih sebenarnya diuntungkan untuk di Dread Giants tapi teamfight akan dilanjutkan kembali. Wah ini Spearstormnya juga Minion Fury ngapain ya? Diamankan oleh Kram tapi Versik tidak akan berhenti. Versik bakal coba untuk kembali memegang pemain-pemain dari Yudo Red Giants tapi dengan tidak waktu yang lama karena ngelihat dari udah hidup lagi Nathan yang bahaya nih. Dan menurutku kayaknya Yudo Red Giants malah lebih untung sih karena pick off barusan terhadap Vin. Iya Vin mati jadinya. Set up karena Lord. Sekarang malahan Lord jadi pegang sama teman-teman dari Yudo Red Giants. Menunggu Vin untuk kembali. Timing untuk tumbang satu demi satu gak bagus buat RRQ Hoshi. Mereka harus stick berlima. Karena kalau ada yang keculik satu itu akan menjadi malah petaka. Mati tuh. Astagfirullahaladzim mati tuh Rins. Aduh. Flicker ngapain ya di situ ya. Dirinya. Udah digunakan duluan flickernya soalnya all. Ketika tadi dikejar sama Inosem. Ngapain ya. Profi, ternyata Rins ya. Gak punya wings by wings yang cukup untuk escape the final slash. Waduh nih, diserok lagi. Jadi target lagi efek terrifying. Lihat Skylar, lihat Skylar. Dengan Inferno tapi konsil dari belakang. Sekis akan menjadi target tapi masih bisa dihindari dengan cukup baik. Dan mati dong Skylarnya. Harus mundur perlahan-lahan tapi dikejar dengan retribution. Anjir, jago nih orang. Shutdown. Versiknya mati, aduh. Sekis kali ini tapi versiknya pun sang pemegang retribution berhasil dihilangkan. Waduh, menjadi rata. Aduh, pun menjadi satu pressure lagi yang harus dihadapi oleh RRQ Hoshi. Jago ini nolannya sumpah. RRQ Hoshi harus melakukan defense secepat mungkin. Rinsia bahkan terpecah kan saja blood wings-nya. Lama ini. Down-nya 2 detik. Down-nya hidup. Diserok tuh burung. Stormy bahkan mendapatkan killing spree lagi-lagi. Gimana defense-nya? RRQ Hoshi gak dikasih bermain berlima. Wow, Donnya pun tidak bisa lagi bertahan. Blazing ada Skylar tersisa sendirian yang bakal langsung jadi pukul mundur dan base-nya menjadi milik dari Yudo Red Giant dan masih pecah match semenjak baru mau Blazing Duet, guys. The phenomenal win rate. Gila ini tim kuat sih, kuda hitam nih cuy. Kuat banget sih ini tim sumpah. Gila. Ente dah RRQ ente. Sampai makasih ya udah nonton ya. Kita ketemu lagi nanti di video-video berikutnya. Snapdragon Pro Series ESL.